Ya, pemirsa, PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam agenda penyampaian laporan hasil anggaran DPRD Kota Jambi terhadap rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Jambi tahun 2023. Laporan hasil anggaran DPRD Kota Jambi terhadap rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Jambi tahun 2023 dihadiri oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih. Rapat tersebut diadakan di Gedung DPRD Kota Jambi, Kamis siang 20 Juni 2024. Sri Purwaningsih mengatakan bahwa pemerintah bersama Badan Anggaran telah berproses panjang, berdiskusi membahas tentang laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut. Tentu banyak hal yang terjadi ketika proses pembahasan dari semua saran, masukan terhadap perbaikan kinerja pemerintah Kota Jambi. Tentu akan menjadi catatan dan dilakukan perbaikan oleh pemerintah Kota Jambi. Terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah Kota Jambi tahun 2023 telah diterima oleh DPRD Kota Jambi dan tentu tindak lanjutnya sebagaimana Permendagri peraturan pemerintah akan diteruskan ke gubernur untuk segera dievaluasi. Pada hari ini ya, dari siang sampai sore hari ini, alhamdulillah kita sudah mengikuti forum dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran DPRD Kota Jambi terhadap rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Jambi tahun 2023. Dan pemerintah bersama Badan Anggaran ini sudah berproses panjang, berdiskusi, membahas tentang laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut. Tentu banyak hal yang terjadi ketika proses pembahasan, proses diskusi tadi. Dari semua saran, masukan terhadap perbaikan kinerja pemerintah Kota Jambi tentu akan menjadi catatan dan dilakukan perbaikan oleh pemerintah Kota Jambi. Lebih lanjut, Sri mengatakan, secara prosedur, proses yang akan dilakukan agar terjadi percepatan rancangan perda laporan pertanggungjawaban keuangan ini segera dapat ditandatangani. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.